Oke. Okay. Wah, 30 orang. Oh, ada, udah ada orang, aku pikir belum ada. Aku malu jadinya. Halo. Oh no. Bentar. Ini aku ngagetin banget ya tiba-tiba showroom. Bisa gak ya? Bisa gak bisa? Hai. Kocak ya jadakan ya. Eh, ada yang bilang tentang baju aku, kenapa? Eh, baju kamu bagus banget. Thank you. Aku tadi kan ngaca, terus aku kayak, wah, hari ini bajunya bagus, apa aku showroom aja ya gitu. Udah mandi anak aja. Tapi aku lagi pakai kayak apa sih? Kayak skincare gitu. Jadi mukanya agak oily. Bukan oily, kelihatan oily gitu. How are you? I'm fine. I'm good. Aku lanjutin kerja ya, Kak. Selamat berkegiatan. Udah kalah, Bang. Udah mandi. Ini mah bukan kayak glowing gitu, kelihatannya kayak oily. Hai, aku lagi showroom. Kamu lagi showroom. Si kamu tahu? Kamu enggak tahu? Enggak tahu. Kamu belum ngerti. Emang kamu udah kerja tuh? Enggak, aku langsung aja. Hai. Tuh kan bener kan kak, aku dapet notif. Oh dia, aku gak ada. Oh kamu follow Katin? Aku follow semua gila. Kamu demi apa sih kamu ya? Udah follow semua? Aku follow semua sih. Kak Indah mah gak follow sama sekali. Aku juga follow JK. Aku gak follow siapa-siapa. Hai. Gak kelihatan dari sini tulisannya. Kak, lihat apa gue. Lihat seniat apa gue kan. Tadi aku gak ada notif. Gak ada ini. Kakak nggak follow Katrin lagi. Astaga naga. Udah pakai ini aja sih. Dia orang mau minum. Ah, cepet deh. Jangan dah. Panas nih. Kira-kira. Udah aku nyalain kok. Acil, ada tas aku. Apa? Enggak. Kaget aku. Ah, woi tumpah ya. Katrin, ini bukan salah aku berarti. Katrin itu bukan salah I. Enggak, itu ntar kering sendiri harusnya. Kering sendiri. It looks dark red. It looks like blood. Ini mending dibenerin dulu. Gimana caranya? Ini mendingan di sini deh. Iya. Tapi entar jatuh ini. Benar. Nah, ya gitu. Ada. Homeschool sih. Kamu juga ya? Homeschool. Ada beda homeschooling. Tisu mana tisu? Didikan homeschoolnya dia tuh Caitlin apa ya? Kasih juga. Kamu mending ngatain kasih juga dong. Maksudnya yang generasi barunya. Halo Kak Friska KW, parah banget. Parah banget. Waduh. Duplikat enggak sih? Duplikat. Duplikat. Aku lagi makan permen. Tunggu dong. Ih, enggak gitu. Lihat Kak itu warnanya merah banget, Kak. Enggak main juga air. Benar. Namanya juga air. Enggak bertanggung jawab. Eh, nanti kalian janjian ya pakai baju ungu-ungu apa gimana sih? Enggak. Lihat dong, gua warna hijau lumut sendiri. Kayaknya enggak ungu. Ini pink enggak ungu. Aku beda warna ya. Emang salah ya. Enggak, soalnya aku nyari yang pas buat ini. Aku tadi mau nunjukin mereka outfit aku, terus kalian datang. Ya coba dilihat aja di kursi, enggak apa-apa nih. Nih, kamu pegang ini. Jangan kelihatan. Ah, iya. Di mana dong? Di kamu kursi. Kamu agak ya enggak di kursi juga, kamu ke kirian. Heh. Tada. Kalian bisa lihat. Outfitnya Katrin today. Tolong dicari ya. Apa aja jangan, nih harganya? Jangan berapa? Dicari. Oh, itu ini ya. Harganya dari Shop. Ya. Yeah. Of course. Aduh. Gua mana sih, Kak? Udah, ada nanya Asya udah mandi belum, enak aja. Belum lah. Kan latihan pagi masa mandi? Enggak ya? Ding. Ada namanya apa? Cara
cari tempat sampah aja. Temen gue mau nemenin cute. Marsha buang sampah dulu. Kayak enggak ini, mereka mereka bertiga tuh. Enggak ada yang kas kalian cek ada makanan atau enggak dong? Kita berempat tuh kenapa ya? Kalau apa-apa tuh minta ditemenin. Tapi yang paling sering tuh kayak Indah sama Katlin sumpah. Katlin tuh. Apa nih? Gelitin ya? Aku kayak excited banget sih kalau ceritain tentang aku tuh kayak ini gitu. Oke. Mana sih? Bagus. Bagus semua ya? Ih, basah. Ya, jangan injek dong. Aduh, stres. Eh, ini kok sampai sini sih? Enggak lihat apa. Lihat, sampai ragu. Enggak ya? Gue halu apa gimana? Enggak. Kalian tuh bikin... kalau nanya harus perwakilan orang dulu. Ingat gak waktu kita pesan makan? Terus kalau lu yang suruh ambil. Bukan suruh ambil, tapi kayak suruh ngomong gitu. Emang gak mau ngomong? Iya, kita gak mau ngomong. Kalau Kak Indah tuh langsung to the point, dia langsung narik ini. Ayo, temenin ke toilet. Iya, ayo. Iya. Tapi dia langsung narik gitu kayak enggak. Eh, temen aku sini yuk, temen aku. Kan orang jadi males gitu ya, kayak apa sih ini bisik gitu kan. Kalau Kak Indah tuh langsung kayak, ayo temenin aku ke toilet. Malah aku pernah lagi latihan, lagi mau GR gitu kan. Dia langsung narik aku, terus kayak, lah? Aku benar-benar lagi duduk, iya. Kat, kayak enggak iya. Jelas sih. Kak Indah langsung narik, ayo kita kesini. Kayak, apa nih? Apa ini? Getok gak guys? Rachel kemarin ada gift buat anak-anak Gen 9. Oh iya. Apa? Yang baju pajama Dev itu. Oh iya. Yang kereta. Oh iya. Yang Gen 9. Yang kereta lagi. Apa ininya sama? Yang Gen 9 enggak ada. Oh iya. Halo. Kok kayak belum mandi sih? Aku udah mandi, guys. Aku juga kelihatan kayak belum mandi sih. Iya, karena kita masih ngantuk enggak sih? Dan karena cahayanya warna kuning. Iya. Aku udah mandi. Kak Indah sebenarnya belum mandi, makanya dia diem aja dari tadi. Jujur ini mah Kak Indah yang belum mandi. Kan Kak Indah kan kambing hitam. Ini siapa? Aku. Nah ini. Ini bisa dicek nih. Kakak. Oh iya. Tadi kenapa outfitnya gak pake ini? Aku mau. Dibalikin. Kak Indah. Tadi outfitnya kurang satu. Iya. Gak mau. Baju pajama tapi bukan kereta. Pesawat berarti. Oh, pesawat mungkin ya. Ingat tadi. Oh, Kak. Kendaraan yang paling kamu sukai. Kendaraan ngung. Itu kita enggak jelas banget sih. Pesawat. Enggak ada Marsha. Itu enggak ada Marsha. Pak siapa? Wawan Wanto. Pak Wawan Wanto. Anukun mana nih Kak Anukun? Ingat loh dia. Aku kayak aku bawa nggak ya? Kas kalau kayak gitu sekalian aslinya dikecilin, masih dikecilin. Udah 18. Ah, masih panas. Aku bawa ini kalian tahu nggak? Bubble wrap. Yang buat di ojol. Astaga, aku pikir bubble wrap. Bubble wrap ngapain bawa bubble wrap? Tahu, aku pikir kayak. Nih. Kayak tahu nggak sih? Kayak ini ubur-uburan sepuluh. Enggak, ini tuh buat diojol kan. Biar ini. Oh, biar gak lepek rambut. Biar aku takutnya ada kutu nih. Iya, makanya dia juga takut. Serem. Dan aku udah gini, tetap aja dibilang belum mandi kan. Emang mereka tuh gak menghargai usaha kita gitu loh. Kita udah ada effort mandi, iya. Buat kegiatan. Kalian hargain aja. Bukan cuma buat kegiatan doang, setiap hari kita mandi selalu dibilang gak mandi kan, sebel ya? Itu berdua gak sih? Iya, jadi males kan? Enggak, itu tuh dikarenakan rambut kita yang bergelombang, Kat. Ngerti gak sih? Enggak, ini gelombang tuh gara-gara kemarin dikunjir. Oh. Kan gini kan? Airin. Keluarga Airin. Keluarga Airin. Aduh, mau tahu yang kemarin nih. Enak banget gak sih? Aku pengennya itu. Aku udah pesen sih. Gini nih. Eh, kamu abis ini kemana? Ikut kalian aja deh. Ikut. Tapi aku gak mau. Gak mau kerja. Tadi aku pengen ke Nyari apa? Album? Enak aja, gak ada duit. Jadi ada kayak toko gitu. Tokonya kayak gitu. Terus dia jual kanvas harganya 20 ribu. Terus kayak, oke. Tapi juga iya. Aku bacain. Ceritain Marsha digodain Vivi dong.
Waktu kita lagi gak sama dia. Eh, kita lagi kita sama Marsha tapi kita di luar kan. Iya. Kita lagi ngapain beda, sih? Beda tempat gitu. Oh, kita lagi ini nyari taksi ya? Iya. Lagi nungguin taksi. Gak usah bunyi gitu nomornya. Iya, lapet banget dia. Setiap kegiatan pasti kayak lapet banget gitu kan, guys. Aku nih aku tahu. Jadi kan Marsha lagi ngambil minum. Terus eh enggak, Syah. Pertama makan dulu ya, Syah. Oh, iya. Kita lagi ngambil makan, terus Kak Vivi ngin apa Kak Ola ituin Kak Indah kan. Indah-indah gitu. Terus habis itu Kak Vivi iniin Marsha. Enggak, tapi sebelumnya tuh Kamila juga gituin aku. Kamila ngomong gini, "Asyil, kamu cantik banget hari ini." gitu. Tapi jadi aku langsung kabur kan kayak, "Iya, kok gitu dong." Asyil puasa. Iya, kegiatan puasa. Tepat enggak sih? Tepat. Biasain sarapan. Aku besok tadi, deh puasa. Aku tadi makan sereal. Kamu makan? Aku belum makan, sumpah. Minum aja belum? Eh, minum udah. Makan belum sama sekali. Belum ada yang masuk ke perut. Aduh duh. Kat. Apa? Enggak apa-apa. Emang hobinya gitu. Makan dulu, Syah. Asyik sombong. Sombong kenapa? Aku lagi sariawan. Aku dari kemarin enggak senyum, Kat. Terus dibilangin kata, "Ih, kamu kenapa jutek banget? Aku lagi sariawan." Tin makan lagi dia. Tuh lihat tuh. Siapa tuh, Kak? Siapa Kak Ekop? Ah gitu ya, gak ya. Kalian lagi sakit kemarin. Iya, sariawan tuh bikin sakit sebadan-badan gak sih? Kayak jadi panas dalam gitu. Enggak, tapi aku sariawan gak pernah sakit. Agak sih, iya. Aku lagi sariawan juga. Aku, tapi aku gigit. Cil, udah nambah berapa sariawannya? Nambah gak sariawannya? Nambah, aku pada doain ya. Amin. Bener-bener nih, kami pun nih, Kak Indah. Eh, yang Sojun Okidoki yang mana sih? Aku belum nonton. Is that true? Oh, yang dia yes. Lagi pakai baju. Iya, yeah. Kamu belum, kamu udah nonton dramanya belum sih? Belum, aku baca. Yeah. Oh, yang dia baru selesai mandi terus dia, "Is that true?" Iya, iya. Asyik ngadi-ngadi. Seriusan, Kat. Kemarin aku tuh sekarang kalau senyum udah jarang senyum gigi kan, terus katanya kayak, "Asyik, kamu lagi kenapa?" gitu. Baru kelihatan kayak mean girls-nya gitu kan kalau dia senyum kayak gitu. Coba senyum gitu deh. Tuh, mukanya jahat banget. Iya, emang aku jahat sebenarnya. Oh gitu. Ternyata kamu tuh benar sama aku. Iya, makanya kan aku ya. Kemarin tuh pas BD aku aku senyum, tapi pas lagi akhir-akhir tuh aku kayak rada gini gitu. Iya, itu sakit banget. Bilang, yang kamu iya. Bilang, "Ini kan aku kayak gini, ke Fanny iya. Gini, kamu..." Itu aku panas dalam kan. Terus kayak sakit banget ya pokoknya. Tapi kalau di sini masih mending daripada sariawan. Di sini sakit banget gak sih? Ini di ujung-ujung aku bibir. Sariawan. Aku sariawan di belakang gigi, kamu tau gak sih? Gigi kan kayak gini. Nah, di sini kan kayak ada gusi. Nah, ya oh, yang kayak titik doang gitu. Iya. Itu sakit sih. Sebel banget kalau sariawan di situ. Kalian suka main, kamu suka gigitin sariawan enggak, Kak? Iya, enak kan? Enggak enak kayak aku sebel gitu kayak enak aja kamu kayak enak iya. Aja sariawan aku gigit gitu. Bisa-bisanya tumbuh di gusi aku. Iya, benar. Gusi bukan sih di bibir. Bisa gak sih ada yang nunggu sih? Sakit banget tuh sih. Apalagi kalau maaf ya kali. Jadi gak kuat makan pedes gitu deh. Aku sariawan gak sariawan gak bisa makan pedes. Tuh, sakit gigi atau sariawan? Aku gak pernah sakit. Gak dua-duanya. Iya, sakit gigi tuh kayak kamu ngilu segigi gigi gitu. Oh, aku pernah sih kalau pas lagi gigi, gigi waktu kecil gigi goyang. Itu mirip gak? Kayak gitu sakit gigi. Gak tahu. Bingung kan? Gak tahu. Sariawan di lidah enggak bisa. Ah, di bawah lidah itu loh, kamu tahu enggak? Ini yang kecil gitu kan yang gitu dong. Sakit hati ya. Kami Bu. Sakit banget ya. Olesin kecap perih banget emang ya? Oh, kecap mana perih? Kamu gigi terus kamu olesin jeruk nipis. Iya, tahu banyak yang ngomong gitu. Sakit. Mungkin karena vitamin C kali ya, tapi ya enggak langsung juga kali. Atin gak pernah sakit gigi. Lu orang kita juga masih umur segini, masa kita sakit gigi? Maksudnya gak sering gitu, yeah, yeah. Dan bukan yang sakit banget pasti. Sakit gigi bisa, iya. Sakit gigi yang sampai orang gede banget gitu, pipinya. Sampai bengkak kayak. Iya. Aku pernah pas kelas 2 SD. Kamu gigit batu. Gak tahu itu, ya kan gigi karena gigi bolong. Oh, astaga. Kalau aku sariawannya aku tempel tablet vitamin C. Bisa. Sakit hati pernah gak kan? Kita mah positive vibes ya.
sakit hati sama Jungkook pernah. Enggak pernah ngapain juga. Emang muda enggak bisa sakit gigi. Au nih gua aja sakit gigi kelas 2 SD. Tapi emang kita separah orang tua gitu. Enggak kali. Lu pernah emang orang tua sakit gigi ya? Iya, orang-orang yang udah tua kan banyak yang iya. Ya, anak muda juga bisa lah. Ya, ya tapi enggak separah itu. Ya enggak sih? Cuma berdua. Itu ada Kak itu Empat. Ada Kak Indah. Di sama Marsha. Ini apa artinya? Gak tau. Guys, kalau aku pengen salad yang kemarin udah enak banget, Kak. Ya dong, ayo. Bisa pakai ini gak sih? Bisa gak? Bisa. Bisa kayaknya. Itu mah tulang kalau tua-tua. Gigi kan tulang. Iya, emang gigi tulang. Ayo lo. Gen 9 kok cakep-cakep pada makan apa sih? Makan salad kita. Kita udah kayak kambing, kita udah kayak vegan. Kemarin kita aku bilang gini, ini Cel jangan makan salad kayak kambing. Iya sumpah, Katlin Marsha sih yang habis. Siapa sih? Kamu atau Marsha yang habis? Aku juga habis, aku nyampe rumah langsung makan habis. Iya sih ya. Katlin gak makan, kamu punya makanan. Iya. Dia lebih stres. Iya, dia lebih stres lagi sih. Aku kan makan kayak kari gitu kan. Kat Surya nonton Masuk Catherine Netizen ya. Yo guys, Masuk Catherine Catherine. Aku aja susah ngomong namanya Catherine Netizen ya, karena kita lagi kekurangan desainer. Asik kayak aku. Asik. Kayak aku ketuanya. Kamu ininya aja. Ya? Oh yang pemasarannya gitu. Iya. Karena aku lihat tweetnya. Mau aku desain nggak? Aku bikinin stickman. Ayo, nggak apa-apa deh. Stickman kalau kamu pasti laku deh. Kalmi nanti Kak Boris buat TikTok. Kasa Frizal ya deh. Kasa Frizal. Maunya masuk Asia Litik, kata Kak Mifu, Kak Indah. Wah, Kak Mifu. Si Tanjiro. Oh, yang pakai anting Tanjiro. Iya. Aku boleh join Katrina? Boleh, boleh. Boleh lah, masa gak boleh. Dari tadi gak bacain gitu. Kak Jason Yo, makasih Jason banyak. Oh, lu pengen bikin love sama gue ceritanya? Enggak. Tadi lu gini? Ceritanya dia. Oh, oke. Okay. Makasih loh. Ayo promosiin fanbase juga dong. Masa promosiin fanbase di showroom orang? Parah sih, aku gak terima sih. Aku gak terima. By the way, aku Boris. Oh, lagi bareng maybe. Oh. Kangen Ashil lagi, ya Allah. Ashil cahaya idola. Asik. Cahaya beridola. Enggak, udah jangan. Kamu bikin. Cahayanya Sakura berarti. Ya, mungkin. Ampun indah, aku sedia sama Miracle. Miracle itu siapa? Kamila. Oh, Miracle. Iya, yeah, Miracle. Asialistik, kocak dah. Gimana? Nama Asialistik dari apa sih? Asialitik. Gak tau. Kok ada Asialistik? Asialistik? Ya kan kayak ada SS gitu, jadi kayak kebaca Asialistik gitu. Apalagi Asialitik. Asialitik tuh dari kata apa, Litik? Gak tau, coba. Mungkin... Gak tau, Kat. Kalau Catherine Netizen aku tahu. Kalau Interindah aku gak tahu. Mungkin Interindah jadi kayak suatu klub gitu kan. Iya. Marsha Oshii? Marsha, ya itu mah sudah jelas. Itu sudah Marsha, jelas. Marsha Oshii. Itu siapa dah? Aditnya. Aditnya Marsha. Halo Kak Aditnya Marsha. Halo. Ini aku sakit banget ya betis aku tadi dipijit. Ya aku tadi pagi aku pijit, guys. Tadi pagi aku pijit. Nah. Udah seminggu gue ketemu Katrin full. Iya enggak sih? Seminggu ini. Ini seminggu aku bertemu mereka. Enggak, mereka enggak. Sempet enggak? Kita kapan ketemu? Iya. Selasa. Enggak ingat. Yaudah, oh. Tapi Marsha ada kan? Ada Marsha enggak ada Kak Indah? Oh iya. Makanya namanya simpel Asial cantik. Ah, enggak ngerti. Oh, Asial Asialitik, Asial cantik. Oh. Asial cantik. Ah, yang benar. Yang benar. Makan aku mikir gini ya. Catherine Netizen gitu kan, panjang banget. Terus aku mikir, apa sih Catherine yang masuk gitu kan, yang masuk buat Catherine. Terus aku mikir juga gak ada yang masuk. Iya, Catherine Netizen. Catherine apaan? Catherine? A-in. Ini jalan-jalan Kak Indah, Kak. Iya. Mau jalan-jalan. Mau dong mijitin Asyal. Ya Allah. Bercanda. Asyal. Asyal. Apa sih Kak Safriza? Ya susah. Ipingin lucu banget. Apa? Iving Win. Iving Win. Oh, muka kayak juga kayak Iving Win. Iya. Gini. Catherine Litik. Aneh banget Catherine Litik. Asial Reason. Asial Reason. Asial Reason.
Ih sumpah kalau kasar Lidl spam kita kita keluarin aja ya. Body mute gak? Gak ding. Kecanda. Meresahkan banget sih. Kak, aku video call sama kamu yang bulan ini. Emang udah keluar jadwalnya kak? Aku... Iya. Iya gak apa-apa tapi ini aku belum mikirin azan, bajunya lagi. Azan, azan. Aku dengeran sih. Oh iya denger. Asyik apa? Asyik. Apa? Asyik. Demi foundation katanya. Tin pernah ketemu Jokowi gak? Kamu pernah gak? Apa? Ketemu Jokowi? Aku pernah. Di mana? Di Istana Bogor. Oh, kau masuk? Masuk, aku gedor-gedor bercanda Pak Jokowi. Aku bahas ini pas dulu dia masih jadi gubernur. Iya, terus dia naik gajah. Oh iya? Iya. Terus kenapa kalau naik gajah? Tidak. Ya Allah, Kak Lampang lihat kelakuannya. Kak Lampang bukannya mau bekerja ya? Tuh. Berarti kan jadi menonton Asia Washi. Banyak banget ya sih ya. Siapa sih wasinya? Ada Kak Indah, ada Kak Fani, ada aku, ada kamu. Eh, lihat gak sih TikToknya Kak Lola? Yang mana? Sabar aku puter. Parah banget, ngajulin ya. Ngajulin Pak Jokowi. Parah banget ada yang ngomong, jangan mau kalah sama Azan Trabas. Apa tuh? Ada yang ngomong sih jangan mau kalah sama Azan. Astagfirullah, dengar dengar. Aku nggak pernah lihat TikToknya kita sih. Udah selesai. Nil, kamu tau nggak sih? Fans JKT kalau osinya banyak itu bukan buaya tau. Tapi. Tapi bohong. Gue ngakak semalaman denger TikTok ini. Aku nggak pernah nonton TikTok kita sendiri. Parah banget. Tapi bohong. Mau dong mijitin. Ih kakak dari tadi udah dibaca. Mau sushi. Mau sushi banget. Tadi katanya mau salad. Mau salad plus sushi ada kan. Aku mau nulisnya surprise life ah biar kayak film. Iya dah emang paling surprise tuh lu. Ya dong. Surprise gimana tulisannya? Marsha surprise tulisannya gimana? Surprise. Bener dong kayak gini, surprise. S U P R I R I S E. Surprise. Live. Eh enggak deh. Makanya. Guys, surprise. Oh, kita R-nya lupa. Surprise. Lu kayak gua kayak baru pertama kali belajar bahasa Inggris ya? Surprise. Surprise. Udah gitu aja surprise. Sur. Gimana sih? Surprise. Tadi udah deh. Sur and rice. Surprise. No. Cari dulu lah. Cari dulu lah. Iya bener loh. Sur. S U R T R A I S E. Dia mau bilang coba tapi chop. Oh, enggak ada i-nya. Aku enggak ngomong tadi aku chop chop. Surprise. Hah, sur and rice. S U R. Sur and rice, rice manja. Rice. Sur and. Gak ada P-nya berarti. Ada. Sur. 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 Rice. Gitu. Ya. Sur. Rice. Ya. Bukan rice nasi ya. Gue pernah soalnya. Kan nasi bukan manjat. Rice itu manjat manjat. Ntar omu rice nulisnya. Omu salad super enak banget. Gue malah pengen yang itu, katsu. Kok kita jadi gantian makanan? Tuh, Be. Salah tahu. Apa? Bener. Kamu lihat kayak itu ya? Kak Ekop ya? Kak Ekop mah selalu salah, jangan lihat. Ya, asal enak banget. Tin pernah roll depan enggak pernah. Kat. Ya udah kita ini duluan ya.
Dadah semua. Bye bye. Sebenarnya aku memulai live ini karena aku ingin melihatkan baju. Iya, outfit dia. Udah itu dong sih sebenarnya. Kalian mau lihat outfit aku yang gembel enggak? Nih. Liatin juga outfit aku yang ini. Tuh. Aku mah apa adanya tuh. Beda banget ya? Beda banget. Ya pokoknya lihat tuh kan. Karena aku habis ini lanjut kegiatan lain kan, Katlin langsung pulang ya kan. Bye bye. Eser bentar doang. Ih, ya udah sih. Soalnya aku enggak pernah bulan ini aku enggak ini sama sekali. Bye bye. Yang bener. Oh, aku pikir kamu mau di pipi aku. Ya enggak apa-apa, biar lucu. Nyinyinyi. Dah. Gak usah baca. Aditnya Marsha. Jangan-jangan ke Adit dia gila ya. Adit Dente. Aditnya Marsha. Makasih Kang Galen, makasih Kak Jason Hio. Kebalik. Kak Jason Hio dulu. Makasih Kak Kang Galen. Makasih banyak Kak. Kak Ishal sayang. Makasih Kak. Kak Iqbal Lash. Makasih Kak. Kak Ryan Yao. Makasih Kak. Kak Rian maksudnya. K910L, makasih banyak Kak. Kak Min, makasih banyak Kak. Kamu bacain semua kan? Enggak, 13. KP Yeken, makasih Kak. Kak, ini lihat dari sini aja deh. Susah liatnya. Gimana? Nah, gini. Tadi sampai ke siapa? Kak Min. Lo kok pindah? Emang suka gitu tau gue dan udah mau akhir-akhir. Ya. Kak Lutfi, makasih banyak Kak. Kak PYKN udah ya tadi. Makasih banyak Kak. Kak Adrian, makasih banyak. Kak Min, makasih banyak. Kak Nanai Gemai, makasih banyak. Kak Gendut, makasih banyak. Udah semua belum ya? Udah kok harusnya. Fura fura u, fura fura u. Anata ke na 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 na. Fura fura u. Keluar. Dadah. Saya masih ting-ting. Again, udah selesai. Ya Allah. Dadah. Bye-bye ting-ting. Dadah ting-ting. Wink. Dadah.